Benar-benar keren, elegan, dan ya ringnya kan perak ya, jadi cukup. Menurut Bos Ari ini sudah pilihan dan sudah ngeplong gitu ya. Kita coba dulu. Nah, iya, wih ngeplong. Iya, lengket ya, lengket. Dan ini dijadikan sebuah tasbih yang unik dan tentunya istimewa ya. Iya, wih, sewanger. Ada erupsi sakral. Ini yang dicari banyak penghobi ya. Batu badar besi, si batu meteor yang metalik ya. Jadi ngilapnya ini seperti dicat krom. Dan ini kandungan besinya ada ya Mas ya, kita coba ya. Tuh, kenceng kan loh, nggak mau. Ini batunya mantap sekali ya. Unik. Tuh, kemudian perak, ringnya perak. Iya. Ini cukup istimewa. Dan lolos uji tembak di paguyuban batu agak bertuah. Batu Jamal. Lolos uji tembak 2 kali. Gih. Teman-teman ya. Wih, luar biasa. Dan ada sertifikatnya. Ini motifnya batu kul buntet. Wih, kecil-kecil tapi cabai rawit. Nah, ini riwayatnya beripun Mas? Nah, riwayatnya dulu pernah sekali seleksi, lolos ya. Sekali, dikontesin lolos juga. Jadi rekornya 2 kali. Jadi, rekor lolosnya 2 kali. Betul. Teman-teman sekalian, kita lanjut ya. Selain batu akik nasional, batu akik sakral ya. Nah, di galerinya Bos Ari ini juga ada batu pirus Persi yang cukup bagus-bagus. Iya. Wih. Motifnya atau warnanya sangat keren ya. Ini ada urat emasnya, ada badar emasnya. Ini juga ada goldnya dan ini juga ada seperti akar atau urat gitu ya. Wih, luar biasa. Kita lihat ringnya. Ringnya nopo mawon iki Mas? Ringnya satu perak, yang satu monel, yang satu alpaka. Sebentar, krum. Yang perak yang mana Mas? Yang perak telunjuk. Ini? Iya. Ini perak? Perak. Lulululululu. Ada perak kombinasi krum. Ada kombinasinya ya? Betul. Wih, luar biasa. Elegan. Terus warnanya benar-benar seweger merona gitu ya. Pinten Mas yang ini? Perak 500. Ini yang 500? Iya. Lulu, 500. Yang monel 450. Yang ini 450? Iya, yang jari manis itu 400. Ini 400 ya, yang jadi, persegi ini ya? Jadi bertahap Bang. Oke. 400, 450, kemudian ini 500. Iya, dari harga di atas kita turunkan ya. Berapa persen. Wih. Buat teman-teman sekalian monggo yang ngeresake ya, batu pirus Persi di sini ada cukup banyak di koleksinya Bos Ari ya. Ini hanya sebagian yang kita tunjukin di sini, yang lainnya masih menunggu ya untuk kita tunjukkan lagi. Oke, iya, berikutnya. Nah, masih di batu pirus Persi ya. Wih, cukup unik ini motifnya, kelihatan ya. Apa ya ini, memanjang kayak ikan. Persi ya, ada motifnya. Motifnya berwarna kuning gold gitu ya. Kemudian ini jeliteng. Ya, ini juga pirus Persi ya Mas ya. Oke, kemudian ini urat-urat emas khas ya, batu pirus Persi. Berapaan Mas yang ini Mas? Itu 300 ribuan. 300 ribuan? Iya. Oke. Masing-masing 300 ribuan. Iya. Wih, luar biasa, cukup bisa dijangkau teman-teman ya. Saat ini ada di koleksinya Bos Ari, sekali lagi 300 ribuan masing-masing. Dan sekali lagi ini sampel ya, masih ada banyak yang lain yang pirus versinya. Oke, kita lanjut lagi. Iya, berikutnya. Wih, masih di pirus versi. Ini warnanya juga saweger seger ya. Kemudian ringnya ada yang beda. Nah, yang ini alpaka krom, super krom, sangat antik. Kemudian yang ini monel,
Monelnya handmade. Sekali lagi, batu pirus Persi di koleksinya Bos Ari ya. Ya, saat ini dibanderol hanya 450.000. Warna satu hijau kedongdong tua, yang satu biru panci. Iya, biru panci. Oh, iya. Sama biru. Biru panci. Biru panci sama itu. Itu jenis embannya satu, yang dua monel. Iya, ini tadi sudah saya sampaikan, monel, monel handmade ya. Kemudian monel dan ini alpaka super di chrome. Oke, siap, siap. Gitu ya. Sekali lagi masing-masing 450.000-an. Wih, luar biasa. Oke, kita lanjut lagi. Wih, ini benar-benar istimewa teman-teman ya, ditunjukin oleh Bos Ari ya. Pirus Persi lawasan kayaknya ya Mas? Nggih, lawasan. Lawasan, kemudian motifnya ceploknya kelihatan cukup tajam dan cukup langka. Warnanya kombinasi Mas ya, birunya khas Pirus Persi, kemudian yang gelap ini seperti badar emas gitu ya Mas? Iya, betul. Wih, tembus ke bawah ceplok. God. Kita lihat baliknya ya. Loh, wes rata. Ngeblok goldnya. Wih. Kemudian ini ringnya perak. 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 Peraknya handmade kayaknya ya. Pesanan. Selain lawasan, ini size-nya standar. Ya. Wih, cukup mantes sih yang ini teman-teman ya. Mumbul juga. Kemudian cukup mumbul, cukup nyempluk gitu ya. Dimensinya sekitar 10 mili kali 11 milian. Iya, estimasinya. Kemudian mumbul dari atas mahkotanya. Ini sekitar 4 mili kelihatan nongolnya gitu ya. Wih, luar biasa. Dan cukup mantesi. Benar-benar keren, elegan, dan ya ringnya kan perak ya. Jadi cukup sempurna seperti itu ya. Oke, pinter Mas Niki Mas. Itu 1,5 juta Bang. Oke, saat ini harganya dibanderol hanya 1,5 juta. Wih, luar biasa. Yang ini cuma satu lagi Mas. Satu doang. Satu doang. Ayo, selak diburu orang ya. Silahkan. Sekali lagi 1.500 saja ya. Di Bos Ari, Kupang, Surabaya, Jawa Timur. Oke. Iya, ini juga istimewa teman-teman ya. Tadi pirus ada, batu nasional atau batu sakral juga ada. Nah ini bacan doko sudah ngeplong-ngeplong ya Mas ya? Iya, tembus cahaya. Tembus cahaya. Bisa di center kok. Oke. Menurut Bos Ari ini sudah pilihan dan sudah ngeplong gitu ya. Kita coba dulu. Nah. Iya. Wih, ngeplong ya. Wih, luar biasa. Cuman ini karena senternya dari handphone teman-teman ya. Biasanya ada senter khusus yang bisa lebih menembus gitu ya. Enggak dicas. Nah, katanya belum dicas. Wih, tembusnya ngeplong ya. Wih, luar biasa. Yang berikutnya. Ya, yang ini juga full ya. Wih, luar biasa. Dokonya itu jenis kenapa Mas kalau iya masih kategori bacan doko cuma lihat enggak ada itemnya. Iya, sekali lagi bacan doko cukup istimewa dan sudah ngeplong. Iya, sudah ya. Tembus. Luar biasa. Permisi Mas. Iya. Iya, luar biasa. Ya, sekali lagi yang ini dibanderol berapa Mas? 400.000-an, Bang. 400.000-an masing-masing. Iya. Wih, bagus-bagus tapi harganya terjangkau ya. Oke. Nah, ini ringnya nopo Mas? Ringnya yang satu monel. Ini pesen. Monel ya? Yang itu apa? Alpaka dog. Ini alpaka. Alpaka dog. Di Dove. Yeah. Yang model baru yang itu. Yang tengah ya. Monel. Oke, yang tengah monel. Model headmate yeah. Pesenan. Wih, handmade. Yang ada motifnya. Dari telunjuk masih alpaka dog. Ini masih alpaka ya sama dengan ini ya. Oke. Bagus-bagus dan sudah ngeplong gitu ya. Masing-masing harganya 400.000-an. Ya, sekali lagi di koleksinya Bos Ari untuk saat ini masih ready banyak dan ini adalah sebagian yang kita tunjukin ya untuk sampelnya. Iya, luar biasa. Iya. Masih bacan doko cukup istimewa. Warnanya sawager segre masalah. Hijaunya khas ya karakter bacan doko. Jadi ini teman-teman ya, untuk
Lebih jelasnya lagi, silakan komunikasi dengan Bos Arik ya. Yang ini full ya, atau ngeplong ketika dikasih cahaya. Nah, tadi sudah sebagian yang kita tunjukkan ya, dan yang lainnya juga sama-sama istimewa gitu ya. Nah, ini kayak gini nih, lebih biru, lebih hijau, ini maksudnya gimana ya Mas penjelasannya? Yang satu masih ada itemnya kebiruan ya. Iya. Yang satu agak biru. Iya. Agak apa? Hijau plong. Itu ya agak bening gitu ya. Mm-mm. Bedanya ya. Tapi rata-rata ya selera sih Bang, yang penting bersih baca barang itu. Sama-sama bersihnya. Iya, sama-sama bersih. Oh, ini Monel Mas? Iya, Monel pesenan ringnya. Monel pesenan. Nggih. Ringnya. Nggih. Iya, pinten Mas yang ini Mas. Kalau yang itu 750.000, yang apa yang telunjuk sama jari manis. Ini nah, manis ya Mas. Iya, itu 750.000, 750.000, 750.000. Ah, yang itu 1.000. Nah, 1.000. 1.000 atau yeah. Sejuta. Iya. Yeah. Wih, luar biasa. Karena udah plong ya. Mm-hmm. Yang ini dipastikan sudah ngeplong yeah. Ya. Betul. Silakan nanti dikonfirmasi dengan Bos Ari akan ditunjukin maunya seperti apa. Yeah. Kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi 750 1 juta. Bacan Doko. Pilihan dan istimewa. Wih, luar biasa. Iya, yang ini lebih gede-gede. Masih dibacan Doko Super ya. Wih, luar biasa. Ringnya ini ada Monel ya Mas ya? Iya, yang dua Monel, yang satu masih Alpaka. Yang ini Alpaka Super. Ya. Cuma diameternya gede-gede jumbo. Iya, yang ini Monel Handmade. Kemudian yang ini juga Monel Handmade. Mm-mm. Yang ada ngedovnya. Mm-mm. Wih, keren, 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 keren. Yang ini berapaan Mas? Itu semua rata ya? Itu ya. 1.500.000. Masing-masing 1.500.000? Iya. Luar biasa. Semua plong? Semua plong. Ngeplong ya? Iya. Oke. Silakan nanti ditanyakan dengan Bos Ari-nya ya. Nanti pasti akan dilayani. Semuanya tembus. Ringnya yang dua ini adalah Monel Handmade gitu ya. Kemudian yang tengah ini adalah Alpaka Super. Iya, masing-masing 1.500.000-an. Nah, masih ada banyak sekali pilihannya. Dan ini adalah sampel yang ditunjukkan kepada kita ya. Nah, untuk selanjutnya kita cek yang berikutnya. Iya. Wih, sewanger. Ini yang dicari banyak penghobi ya. Batu badar besi, jadi bentukan alam seperti ini ya. Dan ini dirakit oleh Bos Ari dengan size yang standar teman-teman ya. Wih, luar biasa. Isok merenjel-merenjel seperti ini ya Mas. Ringnya alpaka nggih? Sakral ya. Pintenan Mas yang ini? 250.000 aja. 250.000 masing-masing? Iya, gratis ongkir Bang, 10 Jawa. Iya. Ini ada kandungan badar besinya Mas? Nggih. Kita coba ya. Loh, cukup gede ya magnetnya. Wih, cukup kuat ini. Nah, yang ini lebih ringan, yang ini lebih ringan, yang ini kenceng tengah ya. Wih, luar biasa. Jadi ini cukup standar gitu ya. Kalau dipakai ini cukup mantes sih. Buat kantoran bisa, atau buat yang dinas juga bisa. Iya, luar biasa. Iya, saat ini sekali lagi dibanderol hanya 250.000-an masing-masing ya. Sekali lagi monggo konfirmasi dengan Bos Ari. Iya, stoknya saat ini masih ada, tapi cepat sekali biasanya setelah habis. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Iya, berikutnya, iya ini kita ditunjukin lagi batu meteor tapi unik sekali ya. Ini kecil-kecil tapi pedes ini kayaknya ya. Metal. Batu meteor warnanya metalik ya, kayak di krom gitu ya Mas ya. Gih, asli kan natural. Asli sisa atau natural. Ini sisa-sisanya. Iya. Tapi nanti bisa produksi lagi ya Mas ya? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Wah. Habis. Nggak punya bahan. Oh gitu ya. Untuk saat ini bahannya masih kosong katanya. Pinten Mas yang ini? Itu 250.000. 250.000. Wih, mantap. Ada kandungan besinya, nempel magnet. Ini ada kandungan besinya ya. Oke. Okay. Ya, cukup nyuplik ya dan cukup mantap sih. Dim kantor lah. Wih, jadi luar biasa. Gitu.
Coba kita lihat ini apakah magnet nempel enggak ya. Ada kandungan dikit. Loh, ada. Ya. Kelihatannya sedikit, tapi karena ini kecil mungkin ya. Hmm. Jadi kalau gede ya pasti wet gitu biasa. Ya, ini ada, sama. Kekuatannya sama. Oke. Luar biasa ya. Sekali lagi yang ini 250 ribuan. Monggo bagi yang kerso silakan dipesan ya. Oke, kita lanjut lagi yang lainnya. Shred. Wih. Metalik ya. Batu meteor ya, Mas ya? Iya, masih metalik. Masih batu meteor yang metalik ya. Jadi ngilapnya ini seperti dicat krom. Wih, ini yang dicari banyak orang ya. Dan ini kandungan besinya ada ya, Mas ya. Kita coba ya. Oh, kenceng kan? Loh, enggak mau. Nih. Ya. Cukup kuat. Iya. Wih. Cukup kenceng sekali. Ini ringnya apa, Mas? Itu Monel handmade pesanan, Bang. Monel handmade ya? Mm-mm. Monel itu enggak lengket ya, Mas ya? Iya. Enggak lengket. Yang lengket ini batunya. Batunya emang. Asli loh, wes kantil. Monel kurang begitu lengket. Kantil. Wih, luar biasa. Mas ini yang enggak besar ya, Mas ya. Pinten, Mas. Itu 400.000, Bang. Hanya 400.000? Iya. Ih. Saat ini ya. Tinggal satu ini yang gede, Bang. Habis. Iyalah, tinggal satu. Heeh. Iya, api-api tinggal dikit-dikit ya, Mas. Wih, karena diburu orang ini ya. Wih. Iya. Wis mantes sih ini. Untuk ukuran ringnya 9. Masalah ringnya 9. Mm-hmm. Monel handmade. Ya, batunya meteor, mengandung badar besi. Apa yang kurang ini ya kira-kira? Ya, cukup komplit dan tinggal make. Hanya 400 ribuan. Nggo wanteng pakai ini pokoknya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Iya, ini kita ditunjukin lagi oleh Bos Ari ya. Ada koleksi batu kul buntet ya untuk kelengkapannya ya. Dan ini sudah membatu semua kayaknya. Mm-hmm. Iya, sudah membatu atau menjadi fosil gitu ya. Mm-hmm. Dan ini kecil-kecil ada yang besar. Yang besar niki pinter, Mas. Itu 250.000. Yang ini 250.000. Iya, yang kecil-kecil 150 udah gratis ongkir. Oh, gitu ya. Iya. Nah, ini 150.000-an teman-teman ya. Mm-hmm. Sama digratiskan ongkirnya. Ya, bagi yang suka dengan jenis batu kul buntet yang sudah menjadi fosil gitu ya. Mm. Saat ini juga ada di tempatnya Bos Ari. Sekali lagi yang gede 250. Yang ini lainnya semuanya masing-masing 150 ribuan. Mm. Iya, luar biasa. Iya. Ini liontin ya, Mas ya? Mm. Liontin dari batu kul buntet. Mm. Yang sudah membatu juga gitu ya. Wih, ini tinggal pakai berarti tinggal ya? Tinggal pakai. Tinggal pakai kalungnya seperti ini. Nah, ini kalung apa gelang, Mas? Itu kategori kalung. Kalung ya, untuk kalung, oke. Mm-mm. Berapa, Mas, yang ini? Itu 600.000, Bang. 600.000. Iya, pakaian orang tua zaman dulu. Gitu ya? Iya, kalau buntet. Berarti ini kuno juga ya? Iya, biasa kan lolos uji tembak biasanya. Hmm. Belum gitu. Dipraktekkan besok ntar kalau ada iya. Babu Iban lagi baru dapat. Jadi ini diduga. Hmm. Ada kekuatan atau energi gitu ya. Rata-rata lolos. Energi ya. Yang bertuah. Biasanya rata-rata lolos. Menurut Bos Ari ya. Hmm. Karena Bos Ari ini sudah puluhan kali meloloskan. Koleksinya yang lolos gitu ya. Iya. Puluhan kali. Wis lari kemana-mana ya. Nyampe Australia. Wih. Nyampe Australia. Luar biasa. Malaysia, Singapura, Timur Leste. Arab Saudi sampai stop. Kehabisan barang. Oke ya, sekali lagi yang ini 600.000 ya untuk liontin ya, koleksinya Bos Ari. Wih, luar biasa. Batu kul buntet ya, sudah membatu atau sudah menjadi fosil. Ya, rencana diikutkan di Masteka. Ada ini ya? Ya, ada kontes tanggal bulan depan. Rencananya diikutkan kontes. Wis pokoknya lakoni ini. Lakoni Bos Ari ya. Oke, luar biasa. Iya, ditunjukkan liontin lagi. Ini tinggal make. Ini kalungnya dari itu badar besi. Bukan, maksudnya kalungnya dari monel ya? Nggih. Monel, kemudian batunya. Batunya badar besi. Badar besi. Wih,
ini juga bisa anti tembak ini ya. Mudah-mudahan, iya. Tapi kebanyakan harus diikutkan dulu, Bang. Harus dites dulu ya, harus diikutkan kontes dulu. Kita coba, ada magnetnya apa enggak? Ada sedikit. Oh, ada ya. Loh, ini juga ya. Ada. Oke, sebentar. Kalau untuk rumahnya alpaka? Anu, ringnya ya? Iya, ringnya alpaka. Kalau ringnya alpaka. Oke. Loh, juga ada. Ya. Jadi cukup bagus dan ini memang pilihan. Pinten, Mas. 300.000 aja. 300? Iya. 300.000. Murah meriah, Bang. Tinggal simple, pakai, tinggal pakai ya. Enggak terlalu gede, iya. Simple, minion. Sudah disediakan dim kantor untuk, masih dim 20. Untuk size-nya ini anak muda bisa, ya. Anak kantoran juga bisa. Elegan pakai ini. Oke, luar biasa. 300.000-an. Gelang galih kelor. Tapi ini belum batu atau gimana, Mas? Fosil kelor, udah batu. Oh iya sih, sudah berat ini. Jadi ini batu fosil dari galih kelor ya, dirancang menjadi sebuah gelang. Iya. Wih, dan untuk kan? Uji apa itu udah batu apa belum, biasanya pakai silet dan tidak luka itu baru batu. Jadi lunyu. Maksudnya gimana, Mas? Ya, si gelangnya itu dibaret sama silet. Oke. Jadi dari pengalaman itu baru kita paham bahwa batu, bahwa fosil itu udah membatu. Oh, gitu ya. Untuk... Bukan masih kayu. Kalau kayu dia masih luka. Untuk ngeceknya gitu ya. Iya sih, ini berat kok, Mas. Berat ya? Berat, sudah membatu ini. Langsung pesanan ya. Masalahnya langsung ke pengrajin. Gitu ya. Berapa, Mas? Kayak gini? Itu 250.000. 250.000 ya, galih kelor yang sudah memfosil gitu ya. Saat ini ready juga di tempatnya Bosari. Tinggal untuk estetiknya ini pakai ini tambang ganteng ya. Kemudian untuk energinya, filosofinya monggo dicari ya, tentang batu fosil galih kelor. Wih, luar biasa. Oke, kita lanjut lagi. Iya, bukan hanya gelang, ini tasbih dari bahan yang sama, yaitu batu fosil dari galih kayu kelor. Wih, ini cukup istimewa ya, Mas ya. Cukup langka juga karena kita produksi. Betapa sulitnya untuk mengumpulkan batu fosil dari galih kayu kelor ini ya. Wih, ini dimensi buletannya disampaikan oleh Bos Ari ya. 10. Ini dim 10. Ya. Gitu ya. Oke, pinter nih, Mas. Itu lumayan tinggi ya, 750.000, Bang. 750.000. Yeah. Ya, jadi bagi teman-teman yang menginginkan tasbih ya yang istimewa tentunya ya, dari bahan galih kayu kelor, monggo saat ini disediakan di koleksinya Bos Ari ya. Sekali lagi 750.000 dan stoknya ada cukup beberapa gitu ya. Kalau minat nanti bisa request pembikinan seminggu. Iya, request. Okay. Gak bisa banyak. Bisa request atau melalui pesanan. Iya. Inden berarti ya, Mas ya? Betul. Oke. Sekali lagi 750.000 saja di Bos Ari ya. Oke, luar biasa. Iya, lanjut lagi. Nah, ini apa? Sama. Tapi bahannya ini dari batu badar besi. Iya. Bukan galih kayu kelor ya. Jadi warnanya memang sama, tapi kita lihat karena ini badar besi. Kita cek dulu apakah bisa lengket. Iya, lengket ya. Lengket. Dan ini dijadikan sebuah tasbih yang unik dan tentunya istimewa ya. Mantep ini, Mas. Pinten, Mas, yang ini? Harga sama, Bang, 750. Sama. Iya, kita buku rata. Disamakan. Udah gratis ongkir satu pulau Jawa. Untuk luar pulau, biaya ongkir. Oke. Disamakan sekali lagi 750.000 gratis ongkir seperti biasanya ya. Untuk seluruh Jawa ya, digratisin ongkirnya. Kemudian untuk luar pulau dan luar negeri nanti dikondisikan biaya kurirnya. Gitu ya. Oke, sekali lagi 750.000 tasbih istimewa. Wih, luar biasa. Iya, selanjutnya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu teman-teman ya. Ini ditunjukin oleh Bos Ari tentang koleksi
batu yang sudah lolos uji tembak ya. Dan semuanya ini sudah punya ID atau sertifikatnya ya Mas ya? Betul. Oke. Dan ini kita kasih info tentang sejarahnya gitu ya. Yang ini lolos uji tembak berapa kali Mas? Itu dua kali Bang. Ini dua kali. Ya, udah ring pesanan Monel. Ini ringnya Monel handmade. Betul. Kemudian batunya batu sakral ya Mas? Jamal. Ya? Batu sakral. Batu Jamal. Lolos uji tembak dua kali, gih. Teman-teman ya, wih luar biasa. Dan ada sertifikatnya. Terus kemudian, nah ini Mas, maharnya gimana Mas? Nah itu seperti biasa, dulu udah disampaikan dengan ya. Mahar rata-rata 5 juta nego. Oke. Jadi ntar kalau udah jodoh, insya Allah dari nego itu bisa menentukan. Okay. Iya, untuk maharnya diberitahukan oleh Bos Ari ya. Ini rata-rata nanti yang kita tunjukin adalah 5 jutaan gitu ya. Yang ini sekali lagi rekornya adalah dua kali uji tembak lolos ya. Wih luar biasa, batunya Akik Jamal yang tentunya cukup sakral ya. Nah, kemudian berikutnya yang satunya ini kecil-kecil tapi pedes. Cabai rawit. Kecil-kecil tapi cabai rawit. Dan ini motifnya batu kul buntet. Wih, cukup nyekli, cukup kecil, tapi lolos uji tembak. Nah ini riwayatnya beripun Mas? Nah riwayatnya dulu pernah sekali seleksi, lolos ya. Sekali, dikontesin lolos juga. Jadi rekornya dua kali. Rekor lolosnya dua kali. Betul, sama. Kemudian masuk sertifikat satu kali. Iya. Yang satunya, apa namanya, latihan gitu ya Mas? Iya, latihan. Nah ini datanya teman-teman ya. Iya, ini batunya. Silakan di screenshot ya. Speknya sudah lengkap di sini. Nah, ini yang Akik Jamalnya. Kemudian yang satunya yang ini. Ini yang kul buntet teman-teman ya. Ya, ini batunya. Monggo di screenshot ya, supaya kelihatan lebih jelas. Dan silakan monggo ditanyakan ke Bos Ari. Iya. Mudah-mudahan jelas ya. Oke. Wih, istimewa ya. Luar biasa. Kecil-kecil tapi sudah punya rekor. Ada datanya, kartunya ya. Tercantum di YouTube. Oke. Dan ini nanti bisa ditanyakan lebih detailnya dengan Bos Ari ya. Sekali lagi untuk maharnya, startnya adalah 5 jutaan. Wih, luar biasa. Kita lanjut lagi yang lainnya. Datanya. Iya. Berikutnya. Nah, ini. Ini batunya ada yang warna putih gitu ya? Iya. Ini Jamal ya? Kerikilan ya. Oke, yang putih-putih ini juga sama? Iya, Jamal. Cuma kerikil. Kayak ya. Fosil juga iya, gitu ya? Kategori kalau bahan dasar, apa, kayak mistika lah. Iya, kerikilan. Gitu ya? Oke, batu akik bertuah. Nah, sekali lagi ini ada rekor ya, sudah lolos uji tembak ya, di beberapa paguyuban di kota Surabaya atau di Madura ini kayaknya. Ini dari MBM ya Mas ya? Betul. Dari MBM kita cocokkan ya. Iya, ini yang tengah. Iya, seperti ini. Cuma di gambarnya agak gelap ya fotonya ya. Tapi ini adalah ID-nya dari MBM. Lolosnya berapa kali ini Mas? Itu satu kali. Satu kali, oke. Langsung ada data. Ya, ada datanya, silakan ditanyakan ke Bos Ari. Kemudian yang berikutnya, ini juga dari MBM teman-teman ya satunya. Nah ini kayaknya ya Mas ya? Oke. Ya, ini datanya. Terus kemudian ada bukti waktu ditembaknya itu di YouTube ya Mas ya? Ada. Oke, di YouTube nanti akan ditunjukkan oleh Bos Ari ya. Sesuai barcode. Sesuai barcode atau bisa ditunjukin video rekodnya gitu ya. Lolos uji tembaknya. Ini juga satu kali ya Mas ya? Betul. Oke. Kemudian berikutnya yang satunya lagi. Nah ini. Ya benar ya Mas ya ini ya? Oke. Ini datanya bisa di screenshot ya. Dari MBM juga. Madura. Ya. Wih luar biasa. Punya rekor semua. Ini pasti batu-batu pilihan dan melalui proses yang cukup sulit gitu ya, sehingga bisa lolos uji tembak ya. Silakan ditanyakan lagi ke Bos Ari ya, sekali lagi
Yang ini maharnya berapa, Mas? Itu 4 jutaan. 4 jutaan ya. Maharnya rata-rata 4 jutaan. Lolos uji tembaknya satu kali dan punya data. Iya, luar biasa. Monggo silakan sekali lagi dihubungi, konfirmasi dengan Bos Arif ya. Oke, luar biasa. Iya, berikutnya. Ini masih di Batu Akik yang memiliki rekor ya. Lolos uji tembak ya di Paguyuban ya, PBAB atau Batu Akik Bertuah di Surabaya. Betul. Wih, luar biasa. Merah hati ayam. Kemudian ya ini seperti ini ya. Batunya, keunikannya, ini monel ya Mas ya? Iya. Monel, ini juga ya Mas ya? Oke. Nah yang ini Mas, perak atau alpaka? Masih alpaka. Alpaka ya? Oke, semuanya punya rekor berapa kali ini Mas? Itu satu kali. Satu kali? Iya. Lolos uji tembak ya? Nah, ada yang dari PBAB, kemudian ada yang dari MBM ya Mas? MBM. MBM juga ada. Ini kita tunjukkan ya, ya ID card-nya. Yang ini PBAB. Ya, silakan di screenshot. Nah, jelas ya. Oke. Kemudian berikutnya. Ya, yang ini juga dari PBAB ya. Oke. Ya. Kemudian yang satunya lagi dari apa ini? MBM. MBM. Ya, Madura. Ini ID-nya MBM ya. Betul. Sebentar. Supaya lebih jelas. Oke, ini barcode-nya. Kemudian kita balik lagi seperti ini datanya ya. Ini batunya yang mana tadi ya? Itu yang apa ya? Yang telunjuk. Ini ya? Iya, telunjuk. Yang ini. Iya. Oke. Ya. Ya, ini dari MBM ya. Lolos uji tembak satu kali. Oke. Kemudian yang ini dari PBAB. Nah, ini benar ya, Mas ya? Betul. Iya. Ini ID card-nya. Atau sertifikatnya ya. Sama, ini lolos satu kali. Oke. Kemudian yang berikutnya. Nah, ini yang tengah ya. Nah, ini dari PBAB Surabaya. Atau Paguyuban Batu Akik Bertuah ya di kota Surabaya yang sudah cukup populer ya. Ini informasinya adalah lolos satu kali uji tembak semuanya. Iya. Kemudian untuk mengenai maharnya disamakan ya Mas ya, itu disamakan ya. Masing-masing 4 jutaan. Iya, luar biasa ya. Silakan dikonfirmasi dengan Bos Ari ya. Biasanya Batu Akik yang setelah lolos uji tembak ya, ini benar-benar dicari banyak orang teman-teman ya. Monggo silakan negosiasi jika ngersake ya. Selak diambil orang lain. Kira-kira seperti itu ya. Oke, luar biasa. Iya, lanjut lagi. Ini yang berikutnya. Ini batunya mantap sekali ya. Batu apa ini Mas? Kayaknya batu fosil ya kayaknya. Fosil kayaknya, kerikilan. Iya, bisa fosil geraham gajah atau apa ya. Tapi motifnya seperti ini teman-teman ya. Seperti mata. Unik. Tuh, kemudian perak, ringnya perak. Iya. Makanya mantap sekali. Ini cukup istimewa dan lolos uji tembak di Paguyuban Batu Akik Bertuah. Ya. Betul. Yang ini dari MBM ya? MBM juga. MBM. Madura. Kita tunjukkan identitasnya ya. Nah, ini dia. MBM Madura ya. Lolos uji tembaknya berapa kali ini Mas? Itu satu kali Bang. Satu kali. Uji coba satu kali, kontes satu kali. Oh ini? Iya, jadi kalau untuk rekor dua kali. Cuma rekornya satu. Dua kali berarti ya? Seleksi sekali, yang satu kontes. Oke. Wih, berarti nggak main-main ini ya? Istimewa ini. Monggo silakan ini dikonfirmasi ya dengan Bos Ari. Ya, tentang isoteri, tentang sejarahnya, tentang kisahnya. Ya, kalau keunikannya pasti unik lah ini ya. Oke. Sekali lagi rekornya ada dua ya, ID-nya satu ya. Harganya berapa Mas? Masih 4 juta itu Bang. 4 juta? Iya. Loh rekornya dua kali? Ya kalau di rekod dua kali karena kontesnya satu kali. Oke. 4 juta saja? Iya. Wih luar biasa. Ringnya perak loh ini ya. Ini bagus ini ya. Oke. Kita lanjut lagi. Iya. Ini ya.
Masih ditunjukkan yang sudah pernah lolos uji tembak ya. Jenis liontin. Masih luston ya. Luston. Biasanya bisa digunakan untuk sebagai liontin ya, persiapan. Dan ini kita informasikan bahwa ini pernah lolos uji tembak. Rekornya pripun niki Mas? Rekornya waktu latihan Bang itu. Waktu latihan. Ada videonya. Ada videonya. Yeah. Tapi tanpa ID ya? Iya. Yeah. Oke, tanpa ID. Karena mencakup komunitas, dikasih videonya, kenal juga, jadi satu perjuangan. Oke, ya ini bisa dipertanggungjawabkan lebih jelasnya ya. Silakan konfirmasi dengan Bos Ari. Lolos satu kali ya Mas ya? Iya, satu kali. Satu kali. Kemudian yang berikutnya ini ada lagi teman-teman ya. Sebenarnya ada dua. Ya, ini merah hati ayam ya Mas iya, ya? Iya, betul. Ini juga sami Mas rekodnya. Sami, iya. Jadi sama. Awalnya itu koleksian. Jadi barang lama koleksian tapi data videonya masih ada. Oke. Iya. Sekali lagi ya. Ini punya rekod satu kali lewat latihan bersama kayak gitu ya. Uji tembak batu akik bertuah itu di Surabaya. Pinten Mas maharnya Mas? Ya itu disamain aja Bang. 1.500.000. Oh, 1.500.000 ya. Iya. Oke. Karena sulit untuk mencari barang ya, yang lolos. Ini cukup langka termasuk ya. Jadi sekali lagi direkomendasikan segera menghubungi Bos Ari-nya ya. Siapa tahu nanti bisa berjodoh. Sekali lagi maharnya hanya 1.500.000. Ya. Oke, luar biasa. Nah ini menurut Bos Ari, ini adalah batu-batu yang pernah lolos uji tembak bersama, gitu ya, tapi melalui latihan bersama kayak gitu. Iya, bukan di kontes. Bukan di kontes, sehingga ini tanpa sertifikat. Identitas atau sertifikat atau ID card-nya gitu ya. Namun ini bisa dipertanggungjawabkan gitu ya Mas ya maksudnya. Betul. Oke, ada datanya, nanti bisa dikonfirmasi dengan Bos Ari ya. Jadi di Bos Ari ini cukup amanah ya. Ketika teman-teman nanti ada pertanyaan ya yang lebih panjang lagi ya, silakan sekali lagi konfirmasi dengan Bos Ari-nya secara langsung ya. Dan ini jenis batunya berbeda-beda. Ada virus. Yang pasti punya rekod semuanya sekali lagi. Nah, di sini kelihatan sekali ada batu virusnya. Kemudian batu motif ya. Yang bening-bening, nah ini merah hati ayam, kemudian ini juga bening, dan ini sakral ya, mengandung energi semuanya. Silakan sekali lagi ditanyakan ke Bos Ari. Lah ini kan nggak pakai ID ya Mas ya, dimaharkannya berapa? Itu rata-rata 1.500.000, masih bisa kurang, masih bisa nego. Oke. Iya, karena tanpa ID card. Oke. Cuma data sebagian, data itu ada, data video waktu kejadian nembak. Oh gitu ya, ada bukti-bukti di videonya ya. Betul. Oke, nanti silakan ditanyakan ke Bos Ari ya. Saat ini maharnya masing-masing 1.500.000 ya. Wih, ini lebih terjangkau. Yang ya. Ini dua kali yang ini. Oh itu ya? Iya dua kali. Ini batu anggur Sulaiman batu raja. Betul. Wih warnanya bagus. Itu dua kali. Dua kali. Iya. Wih. Ya monggo ditanyakan ke Bos Ari-nya setelah ucul ini nanti ya. Iya luar biasa. Ada cukup banyak sekali untuk malam hari ini di koleksinya Bos Ari ya. Sekali lagi berlokasi di kawasan Kupang ya, Surabaya, Jawa Timur. Nah dari sini kita bisa lebih tahu ya tentang koleksinya Bos Ari. Sekali lagi Bos Ari adalah merupakan salah satu kolektor ya batu akik nasional, batu akik Nusantara, batu akik sakral dan bertuah sekalipun ya. Di sini ada semuanya teman-teman ya. Tadi batu akik nasionalnya ada yang maharnya mulai dari 50.000 ada, 100.000 juga ada, 200, 300, 400 ke atas hingga 1 juta, bahkan hingga 1.500.000 juga ada. Jadi cukup bagus-bagus pilihan dan insya Allah terjangkau semuanya. Dan yang bagus tadi itu ada free ongkirnya ya, free ongkir untuk seluruh tanah Jawa ya. Kemudian yang luar pulau dan luar negeri nanti menyesuaikan untuk biaya pengirimannya. Mudah-mudahan cukup bermanfaat buat kita semuanya.
Next time akan kita tunjukkan kembali ya tentang koleksinya Bos Ari ini ya, luar biasa, sampai panjang sekali durasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pornewsgo dan para penonton maupun para penghobi batu akik Nusantara dimanapun berada. Pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faidin. Saya Ari Aru bersama keluarga mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih kepada pelanggan maupun para penghobi batu akik Nusantara selama ini udah ngikutin Pornewsgo dan mengambil produk-produk Ari di Surabaya, Jawa Timur. Dan tentunya mudah-mudahan terpuaskan ya dengan ada tayangan apa syutingan malam hari ini dari Ari di Surabaya. Mudah-mudahan bisa berminat atau memiliki koleksian Ari sendiri karena harganya udah Ari turunkan dan itu juga seperti biasanya 10% Ari sumbangkan untuk yatim piatu karena semua itu untuk keberkahan kita semua. Kalau kita cuma mengandalkan duniawi itu kurang begitu berkah. Jadi ternyata dalam kehidupan ini ilmu tertinggi adalah sedekah kepada para duhafa. Duhafa itu apa? Ada 5 faktor, yatim piatu, janda maupun para jompo. Dan itu diwajibkan untuk umat manusia ya, semuanya ya, beragam agama lah. Diwajibkan untuk sedekah supaya hidup itu bermanfaat, bukan secara kita duniawi doang. Jadi supaya berkah, selamat dunia akhirat. Amin. Dan mudah-mudahan untuk varian-varian batu akik Nusantara yang Ari miliki bisa menjadi media untuk umat manusia maupun kita sendiri sebagai pendompang atau media pagar diri ya. Selama kita istilahnya masih sayang sama alam semesta maupun alam Nusantara itu Allah menciptakan batu itu nggak sekonyong-konyong ya. Jadi untuk umat manusia semuanya. Jadi patut kita sayangi alam itu lebih berguna untuk umat manusia. Jadi lillahi ta'ala bisa bermanfaat untuk kita semua. Dari Ari sendiri bersama Pornewsgo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Ya, luar biasa. Oke, teman-teman sekalian ya. Sekali lagi di Bos Ari ini adalah salah satu penyedia ya batu akik pilihan, batu akik sakral ya di Kota Surabaya, Jawa Timur ya. Dan beliau ini cukup luar biasa dalam hal perkembangan rekod ya untuk pembelian dari pelanggan-pelanggannya. Nah, ini kita tunjukkan rekod resi pengiriman ya. Boleh ya kita tunjukkan ya, monggo, Mas ya? Monggo, silakan. Iya. Ini adalah sebagian ya, Mas ya. Itu satu bulan, Bang. Satu bulan. Iya. Ya ampun. Satu bulan karena itu satu semua bulan dari data. Iya. Rekod penjualan. Rekod transaksi ya. Betul. Di galerinya Bos Ari. Wih, ada banyak sekali, berapa ini Mas? Loh, sampai ketutupan ya. Loh. Itu satu bulan, Bang. Ini satu bulan. Iya. Lah, kalau satu tahun ini lah penuh, Mas. Wih, karena semua dari ya, permintaan para apa pelanggan baru yang ingin berkomendasi untuk pembelanjaan batu akik batu Ari sendiri, akhirnya Ari membikinlah sebuah apa data. Gitu ya. Karena mungkin mereka belum kenal Ari lah. Ya, bagi yang sudah kenal, Bos Ari mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat para pelanggan di luaran sana. Amin. Mudah-mudahan bisa repeat kembali atau repeat order, kayak gitu ya. Okay. Kemudian bagi yang belum mengenal dengan Bos Ari, ya silakan dicoba ya. Dan insya Allah beliau ini cukup amanah ya, sangat menjaga istilahnya reputasinya dalam hal melayani masyarakat di seluruh Indonesia ya, bahkan di luar negeri. Iya, luar biasa. Rekod yang sangat spektakuler. Amin. Wih, ini satu bulan ya, Mas. Satu bulan. Satu bulan sak meni rek. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Ini adalah perjuangannya Bos Ari ya, yang disertai berkat dengan apa namanya sosial ya, kita semua, Bang. Luar biasa lah pokoknya. Mudah-mudahan keberkahannya akan terus amin, semakin ya Rabbal, lebih baik gitu ya Mas ya. Amin. Oke. Baik teman-teman sekalian ya, For News Go mohon diri dulu ya dari galerinya Bos Ari Aru Surabaya Jawa Timur ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.